Di sini ada Eru. Nah, ini Mocha nih. Hey, Mocha. Ada Bogel. Selamat pagi semuanya. Ada Kenjo. Dia lagi mager. Kenjo, kotoran matanya belum dibersihin. Serem banget sih Kenjo, udah kayak Hamiro. Aduh, di sini ada siapa nih? Aduh, di sini ada Oreo. Ada Bogel. Oh, si Mocha sama si Eru udah main di kardus. Iya. Ciro, ini. Mamna. Ciro. Mambusu. Sekarang si Ciro badannya berat, gemuk. Habis disteril itu tuh badannya gendut banget. Ini 3 kali lipat dari badan dia. Iseng banget. Meme. Untuk yang baru mampir di tempat kami, semuanya kucing rescue, sahabat. Dengan kisahnya masing-masing. Ini Bogel, ini dulu masih kecil di jalanan, nggak ada induknya, kita pungut. Sekarang udah dewasa tuh perutnya, lihat, gemuk banget, bulunya juga bagus. Tuh mendeprok, minta maaf dia, kalau kayak gitu minta maaf dia. Meme, tuh maaf dia. Siapin mam yuk. Eru, makan nggak? Dia seneng banget mainan di situ. Tutup, cilup, cilup, ba, tutup, cilup, ba. Biasa apa kita kasih mam si kucing-kucing? Eh, seneng banget dia di situ. Cilup. Nah, kan Bogel ngikut-ngikut. Nah, jatuh kan. Oke sahabat, semuanya sudah siap di wadah masing-masing. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kucing-kucing. Semoga kalian sehat semua ya. Sehat, doakan rezeki kita lancar. Doakan juga kita tetap sehat agar bisa terus mengurus kalian semua. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya si Kenjo. Aduh, itu pantat kemana-mana. Eh, kemana?
Ayo tuh awas dulu tuh ya. Piling, malam nak. Oke, siapa sih kucing-kucing sedang pada malam? Alhamdulillah. Ada lahap di bocil juga di situ. Ada satu personil oning yang enggak ada. Jadi oning kondisinya menurun sahabat, jadi dehidrasi dan kita infus. Oke sahabat, kucing-kucing sedang pada mam tuh. Tuh sahabat yang baru mampir, ini di tempat kami itu mayoritas adalah kucing rescue. Di paling pojok itu ada namanya Oscar, itu kita rescue dari perumahan Oscar, kucing ras Persia yang terlantar dengan kondisi malnutrisi. Itu di sebelahnya ada Mocha. Ini foto sebelumnya si Mocha ada di sini nih. Nah, itu kondisi sekarat di jalanan, kondisi sakit, matanya tertutup, hidungnya juga tertutup. Ini juga dari Ibu Ana nih, si Oreo. Ini juga dari orang PNR. Nah, ini ada Bogel di sini. Ini yang kita rescue dari masih kecil, terlantar, nggak ada induknya, masih kecil sekali kita rescue. Ini Meme. Fotonya di sini Meme waktu zaman pertama kita rescue. Cabis, kurus, kelaparan di jalanan dekat sampah. Ini anaknya apa, Mochi, yang tertinggal tinggal satu, saudaranya semuanya rip. Ini ada Oscar, Oscar di sini. Ini ada Kenzo. Ini kucing juga kisahnya kelam. Ada dia pernah terluka bagian dagunya seperti ini lukanya dia. Ini dulu yang kasih ke saya itu Ibu Ana. Nah, Bu Ana itu dulu dapat dari rescue dari orang yang pernah melakukan kekerasan kepada si Kenzo ini, diselamatkan. Nah, kalau ini Mochi, Mochi juga dari jalanan. Ini dulu kita rescue waktu masih remaja dan posisi hamil dia. Sekarang udah 4 kali lahiran di tempat ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua, sahabat Meongers dimanapun berada? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, serta Allah lancarkan segala urusannya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tidak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat yang selalu hadir. Dukungan sahabat merupakan sebuah semangat bagi kami. Untuk sahabat yang baru mampir, saya ucapkan selamat datang di channel Sahabat Meongers, channel yang membahas seputar keseharian kucing-kucing rescue. Kita juga membahas informasi-informasi terkini tentang kucing. Kita juga ada street feeding, tutorial-tutorial yang tentunya berhubungan dengan kucing. Semoga apa yang kita lakukan selain bisa memberikan manfaat untuk kucing itu sendiri, memberikan hiburan serta edukasi, harapan besarnya juga semakin banyak masyarakat yang bisa teredukasi, termotivasi untuk lebih peduli lagi terhadap kucing-kucing jalanan.
Oke sahabat, bersama saya ada Bogel. Yang lain pada tidur. Nah sahabat, mulai terang. Tadi mati lampu apa listriknya mati. Baiklah sahabat, kali ini saya akan mengangkat kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu tentang kekejian terhadap kucing yang terjadi di daerah Jambi. Mungkin ada sebagian yang menyimak, ada sebagian yang memang belum tahu. Kenapa saya angkat kasus ini? Semoga dengan diangkatnya kasus-kasus seperti ini, itu bisa meminimalisir atau bisa bahkan kita berharap bahwa kasus-kasus seperti ini tidak akan pernah lagi terjadi. Hari kemarin itu dihebohkan sahabat di daerah Jambi, itu masyarakat dihebohkan dengan pembunuhan kucing. Itu kucingnya itu dibunuh, dikuliti, terus dijemur sahabat. Nah, orang ini ketika sudah melakukan hal seperti itu, orang ini sengaja mengupload di atau memposting di Facebook seperti menantang kepada para pecinta hewan, khususnya adalah cat lovers. Nah, dari kejadian tersebut, penggiat hewan Bang Doni Serdaru itu sudah bergerak. Saya pantau di Instagramnya beliau bahwa hari kemarin itu di jam 15.00 pihak kepolisian sudah mendatangi rumah orang yang bersangkutan atau si pelaku tindak kekejian ini. Tapi pihak keluarga menyebutkan bahwa si pelaku atau orang yang sedang pengejaran itu sudah digeser katanya. Jadi rumahnya itu kan di daerah Jambi di Simpang Pulai RT 18. Nah, ketika didatangi itu kata orang tuanya si pelaku ini memang sudah digeser katanya ke daerah Sarolangun. Karena orang tersebut sering berbuat onar. Bang Doni Herdadu itu udah lebih duluan bergerak cepat. Pihak kepolisian juga sudah cepat ke lokasi. Dan sekarang orang tersebut sedang dalam pengejaran. Semoga bisa ketangkap sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti itu, tindak kekejian. Nah, untuk sahabat yang penasaran dengan wajahnya seperti apa orang tersebut, karena ketika saya langsung ke Facebooknya orang bersangkutan itu kemarin itu masih ada foto-fotonya itu orang tersebut. Sekarang sudah hilang profilnya, juga sudah nggak ada profilnya. Foto kejadian kucing tersebut juga sudah dihapus. Padahal kemarin itu orang ini menantang untuk segera ditangkap. Dia nggak ada takutnya, tapi sekarang udah mulai hilang. Di Facebooknya sudah nggak ada. Tapi saya gerak cepat menyimpan. Ini dia wajah si pelaku. Nah, dan ini postingan si pelaku. Maaf apabila gambar ini ada ketidaknyamanan. Oke sahabat, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Semoga ini jadi pelajaran untuk banyak orang, khususnya yang benci terhadap anabul. Tindakan kekejian apapun itu akan ada balasannya. Dan sekarang mungkin orang ini sedang ketar-ketir, sedang diburu. Semoga ini jadi pelajaran bahwa tidak ada tindak kejahatan yang luput dari keadilan. Terima kasih kepada sahabat yang sudah nonton sampai akhir. Di akhir video kami selalu berpesan, mari sayangi anabul seperti kita menyayangi diri kita sendiri. Ketika tidak bisa menyayangi, setidaknya jangan sakiti. Kurang lebih harap dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.